Hai guys, welcome ke channel Hadi Brother. Oke, kali ini kita akan mukbang bareng dengan bon cabe nih seperti ini. Dan aku akan mukbang bareng bersama siapa? Nanti kalian akan tahu serunya mukbang Hadi Brother. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman Hadi Brother di like, di subscribe, and di share. Dukung terus channel Hadi Brother. Go go go. Ini dia cabenya. Dari aku bikin mini, aku akan ngeprank yang mukbang bareng sama aku. Dengan siapa? Ikutin terus ya. Go go go. Oke, teman-teman channel Hadi Brother. Ini dia. Ini bon cabe kita akan mukbang bareng. Tapi aku tambahin lagi cabe ini rawit pedas, tambah pedas. Ini kita akan mukbang bareng bersama saya dan Dep. Oke? Ikutin terus ya bagaimana kita prank rasanya pedas banget. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ikut terus channel Hadi Brother. Go go go, semangat. Let's go. Hey guys, welcome to channel Hadi Brother and Sam and Dep family. Oke, teman-teman, sebelum hari ini kita mau cobain bareng, kita kolaborasi bersama Hadi Brother and Sam and Dep family. Sebelum itu jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Dukung terus channel Hadi Brother. Go go go. Dan Sam and Dep family, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Oke, sebelum itu kita akan kasih tahu hari ini kita akan mukbang bersama yaitu mie bon cabe ya guys, seperti ini ya. Jadi level berapa? 15. Oke, level 15. Tadi kita udah masak dan kita udah aduk. Ini dari harum bau cabenya kelihatannya sih emang pedas banget. Pedas crazy banget. Kita akan lihat, tapi sebelum kita coba jangan lupa kita pakai ini. Tetap kerupuk. Teman-teman, kerupuk. Oke. Nah, kita akan buka ya kerupuknya ya. Oh ya, kita ngembang ini dilarang minum air sedikit pun ya. Walaupun pedas, harus ditahan sampai habis. Satu piring ya. Oke. Kita akan coba ya. Ini dia kerupuknya. Oke, Dep and family ambil. Hari berada jadi ambil. Hari ini Mami Hari dan Mami Claire akan coba ya. Nih. Gak boleh minum loh guys. Guys, ingat ya, tidak boleh air. Jadi harus ditahan sampai habis. Dan kita coba ya. Apa guys? Ya. Oke, selamat mencoba. Oh ya, sebelum kita coba, saya mau bilang ya, ini mie bon cabenya level 15 dan tanpa proses digoreng sih katanya. Jadi ya, emang kita rebus. Dan kita tambahkan ini tetap telur ya. Telur mata sapi. Oke, kita coba ya. Mari kita 3, coba. 2, 1. Selamat makan. Mantap guys. Guys, gak boleh minum guys. Rasanya ngamnya ya. Ini ada rasa pedasnya. Terus terus ada apanya lagi? Rasa asin ada, gurih. Gurih ada. Terus enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti ini pedas banget. Dan enggak boleh minum, guys. Nah. Kalau nyerah, nah, pakai kerupuk aja ya, guys. Nih, kita coba lagi ya. Minyak, kenyang, lempuk. Mami Claire, udah nyerah? Belum. Belum. Lanjut. Lanjut. Tapi ini mie-nya emang enak sih guys. Kecil-kecil mie-nya, tipis-tipis. Nggak kalah sama yang lain.
Aku coba telurnya ya, telurnya sih gak pedes. Jadi kalau pedes, kita makan telurnya. Pedesnya? Wow. Tapi ini asli enak, siap. Ini asli enak, enak banget. Oke. Okay. Penuh emosi. Ah guys, pedesnya penuh emosi dan air mata. Sekarang yang ngatakan pedes siapa? Coba lihat guys. Mami Hali atau Mami Claire? Coba kalian bisa lihat kan? Nih, lihat. Beda banget. Ya kan? Beda kan? Hah, dia beda. Baru begini aja level 15 sudah menangis. Ya kan? Sih, lihat tuh. Ah. Ini mantep banget, kita coba ya. Mantep banget. No water ya guys. Sampai habis. Gak ada air, oke? Okay? Jadi ini kayak lomba makan cabai rawit guys. Mantap. Mantap guys. Mio-mio. Penuh dengan emosi. Sampai kerupuknya mana? Saking emosi ya kerupuknya. Gak tahu ke arah mana. Dahar banget guys. Gila banget ini. Ternyata wanita wata ciwawawaw. Wow. Ngetahan. Habis. Kenapa Mami Kel belum habis? Mami Hali udah habis guys. Karena dia gak tahan pedesnya. Coba deh Mami Hali. Oke. Okay. Jangan dicoba, Mami Hali itu gini-gini doyan cabe. Boleh diadu. Salah guys ternyata. Ya. Kita habisin kerupuknya aja dulu ya. Terus rasanya manis gak? Tapi gak ada kecapnya loh tadi. Cuman kecapnya udah jadi cabai semua. Menurut Mami Claire rasanya gak ada manis. Pedes. Ya. Saya sudah mau habis. Lihat. Ini. Gak ada air ya. Mantep guys. Ini mantep banget loh. Udah keringetan nih. Air matanya sudah berlinang guys. Dikali-kali. Lihat, saya enggak kan? Boleh diadu cabenya. Ini baru level 15 sudah begini. Apalagi tadi mau pilih levelnya lebih gede. Enggak ada kan? Cuma 15 doang level paling gede kan? Gimana ya. Makan gimana makan level yang di ayam-ayam geprek-geprek itu ya guys ya. Mati dah guys gua. Aku udah beli. Yummy. Belum habis guys. Kalau begini pun enggak pedas. Tadi enggak pedes ya. Oke. Habis aku. Ini kalau sampai akhir video gua kagak boleh minum kelar nih gua. Enak, abis aku. Oke. Oke, No, no, no. Udah habis. Mesti habis ya, enggak boleh gitu ya. Ini enggak fair. Nah, Mami Hali habis loh. Yang hari baru habis. Masa Sam and Deb family gak habis, gimana nih? Tenang, tenang, habis guys, tenang. Oke, okay. Ini adalah mukbang bersama Sam Sam and Dad family ya? Iya betul. Oke, okay. Dan bersama Hari Brother. Sampai gak bisa ngomong, gak apa-apa guys. Gak apa-apa, jadi lihat makannya. Gak mau kalah sama Mami Hali. Biar pedes dikorek juga gak apa-apa. Mantap ini guys. Kasih tisu, kasih tisu. Tisu boleh, air gak boleh ya. Tisu boleh, air gak boleh, oke. Boleh, ini mantap banget guys.
Ini namanya kolaborasi yang agak menyesatkan sih ya sebenarnya. Menyesatkan diri sendiri, guys. Bagi saya sangat ini yummy. Terima kasih ya buat ini bon cabenya ya, level 15. Besok-besok bawa jangan yang level 15, level yang paling gede ya. Bagai kapok. Tinggal kerupuknya. Tinggal kerupuknya tuh. Sudah habis. Oke, semuanya ya rasanya yummy and enak. Mantap lah. Kalian harus coba. Coba ya, nih coba. Jangan lupa kalau mau coba di review ya. Ada yang kayak saya apa enggak? Berarti suka cabe. Oke, demikian mukbang kali ini. Mukbang kali ini bersama Hari Brother and Sam and the Family. Ya. Sampai di sini dulu mukbang kita Mi Bon Cabe level 15. Karena hari ini Hari Brother nge-prank Sam and the Family. Barusan aku kasih lihat cabe lagi di dalam mie-nya. Jadi pedasnya lebih dasnya. Yeay. Brother pemenangnya. Yeay, kena prank. Oke, sampai di sini dulu Mi Bon Cabe kita kali ini bersama Hari Brother and Samena Family. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton video Hari Brother yang baru. Sampai di sini dulu teman-teman semua. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment.